Bersama Menteri Sobat Indonesia, pemirsa, sebagian besar orang masih memiliki stigma negatif dan berlaku diskriminatif terhadap orang dengan HIV dan AIDS atau ODA. Ada sekumpulan anak muda yang begitu peduli, melalui seni mereka menyampaikan misi begitu mulia bagi ODA. Dan inilah sekumpulan anak-anak muda yang menggelar teater musikal bertajuk Cerita Beda Hak Sama. 35 orang memainkan peran di Gedung Kesenian Jakarta pada Minggu malam. Teater ini mengisahkan seorang anak dengan HIV dan AIDS bernama Esok yang berjuang menghadapi stigma dan diskriminasi dari lingkungan sekitarnya. Sang pengagas Afaf mengaku bahwa mengangkat cerita ini lantaran stigma dan diskriminasi pada anak dengan HIV dan AIDS yang tidak hanya merusak mental namun juga menghancurkan masa depan anak tersebut. Acara ini juga sekaligus menggalang donasi untuk kebutuhan nutrisi dan keperluan bagi anak dengan HIV dan AIDS. Dan donasi tersebut akan diberikan kepada Yayasan Syair Sahabat. Dan berdasarkan data dari UNS 2018, Indonesia menempati posisi 3 besar penyebaran HIV di kawasan Asia Pasifik. Tercatat, pemirsa, ada 640 ribu orang di Indonesia mengidap HIV dan AIDS dan diantaranya adalah anak-anak. Dan ternyata masih banyak orang-orang yang memiliki stigma negatif dan melakukan diskriminasi pada ODA, termasuk pada anak-anak. Masih dalam rangka peringatan Hari AIDS Sedunia, Sahabat Indonesia menghadirkan anak-anak muda yang begitu peduli dan punya misi yang mulia demi anak-anak dengan HIV dan AIDS. Sudah bersama kami, di sini ada Afaf, Founder and Production Manager. Lalu ada Arfan Fadlur Rahman, Assistant Production Manager, dan Muhammad Dimi, peran utama dalam teater. Teman-teman, selamat pagi. Pagi. Terima kasih sudah datang di Selamat Pagi Indonesia kali ini dan berbagai inspirasi pagi ini ya. Pertama-tama nih saya mau tanya dulu, kenapa dengan teater nih? Siapa yang mau jawab nih? Oke. Jadi kita tuh kebetulan udah 2 kali ngadain teater ini. Tujuannya untuk edukasi. Oke. Okay. Nah, alhamdulillahnya di teater yang pertama ternyata pesannya nyampe. Mungkin orang-orang bisa belajar tentang si virus HIV AIDS ini melalui teater tuh lebih menarik. Jadi secara verbal kan. Nah, di tahun ini kita masih mau nih ngedukasi orang-orang lagi lebih luas lagi, masih dengan teater lagi, karena diharapkan informasinya bisa masuknya lebih menyenangkan gitu dan lebih masuk. Oke, okay. Jadi katakan tadi pesannya sudah tersampaikan begitu melalui teater. Sebenarnya pesan yang ingin disampaikan itu apa sih? Apakah memang ingin mematahkan stigma tersebut atau mengedukasi orang mengenai bahayanya atau seperti apa sih? Kalau misalnya yang beda di 2 teater ini. Kalau teater yang pertama kita lebih pengen ngasih tahu nih ke masyarakat sebenarnya kalau misalnya ada satu pasangan istrinya positif HIV, suaminya positif atau salah satunya positif, anaknya sebenarnya bisa negatif. Karena hal itu tuh minim banget orang-orang tahu tentang informasi tersebut. Nah, kalau yang di kedua, teater kedua ini kita lebih pengen ngasih tahu kalau faktanya tuh stigma masyarakat ternyata tuh lebih cepat menghancurkan daripada virus HIV itu tersebut. I see. Awalnya dari tahun berapa sih kalian? Siapa? Arfan atau Dimi? Itu tahun dari 2017. 2017. 2017 itu awalnya proyek skripsi dari Afaf sendiri. Yang tahun lalu teater. Tahun ini bersama kami dari teater Cerita Beda Hak Sama tahun lalu ikut kembali, dan ada juga orang-orang baru yang ikut bersama kami untuk membantu melawan stigma tentang HIV AIDS ini sendiri. Oke, kenapa targetnya anak-anak yang ingin tentunya diedukasi dan juga diperjuangkan di sini? Karena anak-anak sendiri memang fokus dari Cerita Beda Hak Sama ini adalah edukasi terhadap anak-anak itu sendiri. Bagaimana mereka bisa menggapai mimpi mereka, kita beri mereka motivasi di sana tentangnya pentingnya untuk bermimpi, harapan mereka, dan juga dikhususkan untuk anak-anak yang tidak bisa untuk ekspresi, malu-malu. Di sana kita latih juga untuk kepercayaan dirinya, gimana mereka berharap mimpinya, mengejar mimpinya. Itu sih pengen kita tekankan dari Cerita Beda Hak Sama ini. Oke, 35 orang gak usah tadi ya, saya lihat itu ya, yang tergabung. Yang on stage. Nah, itu dari teman-teman semua begitu atau bukan volunteer? Seperti apa sih sistemnya kalian? Volunteer sih. Volunteer semuanya. Jadi ya, itu banyak dari yang teater pertama, cuman banyak lagi juga dari orang-orang luar lagi. Volunteer. Volunteer sana. Arfan mau nambahkan? Oh, saya.
Saya baru diajak oleh kakak-kakak ini untuk join di teater ini sebagai cast. Dan jujur awalnya saya kayak ragu juga, kayak ini teater tentang apa sih, cerita beda sama dari judulnya aja saya nggak tahu. Tapi dikasih diedukasin lagi sama kakak-kakaknya sampai saya bisa tahu juga bahwa pesannya ini tuh pesan yang gede banget sebenarnya. Karena pesannya ini pesan yang mulia untuk ngetiadain diskriminasi terhadap ada. Tapi sebenarnya saya mau balik ke temanya begitu ya. Sebenarnya dari tema ini yang pengen kalian capai itu apa sih sebenarnya? Karena ini cukup, kalau saya pribadi ya, sebagai mantan anak teater, melihat tema ini cukup keras gitu ya. Boleh saya menjelaskan mungkin? Temanya sih kita mau, kalau ide, bukan ide sih, kalau misalnya pendirian saya awal itu, saya juga di teater dulu. Jadi pengen teater ini tuh menghasilkan sesuatu yang baik. Seni juga bisa menghasilkan sesuatu yang mulia, seperti itu sih. Makanya mau ngedukasi anak orang-orang tentang si bahayanya stigma terhadap si Oda ini. Afan, kalau ini kamu memang derita, ini mengadakan teater ini sebenarnya memang momentumnya pas lagi sekarang begitu? Iya. Atau memang ada rutin begitu, misalnya hari-hari tertentu supaya keep up all the spirit gitu, gimana? Untuk setiap tahunnya biasanya kita ada per bulan itu ada pengajar. Ngajarnya juga ada ke syairnya sendiri, kita juga belajar bersama anak HIV-nya. Dan juga setiap tahunnya di pagelaran besarnya itu kita mengadakan teater. Di tahun kemarin juga kita mengadakan tentang yang teater tentang HIV/AIDS, tahun ini juga gitu. Oh, I see. Ini waktu kamu pertama kan pasti ada dong, kayak misalnya kita teater kan kita pasti diterjunkan dulu untuk mengetahui seperti apa sih situasinya, bagaimana pendalaman karakter juga gitu kan ya. Gimana tuh cara kamu untuk mendalami karakter itu? Jujur aku baru main teater itu satu kali. Itu produksi di perkuliahan, di satu mata kuliah. Dan setelah itu aku nggak mau mendalamin lagi. Tapi dari kakak-kakaknya sendiri, mereka punya pengalaman yang hebat. Mereka orang-orang bertalenta. Mereka ngebantu aku banget untuk mendalami karakter ini. Gimana sih kamu kayak jadi orang yang mempunyai penyakit. Dan itu cukup cerminan untuk kita juga. Bagaimana saat kita punya penyakit itu, kita diskriminasi oleh banyak orang. Nice, ini kan kalau bisa dikatakan memang diharapkan jangan cuma monumental aja begitu ya. Ketika satu momen gini terus kemudian selesai dan. Tapi diharapkan memang setelah ini apa yang bisa didapatkan untuk kedepannya. Dan kita bisa sama-sama edukasi masyarakat luas gitu ya. Nah kira-kira apa sih langkah dari teman-teman semuanya. Tapi kita akan bahasnya usai jeda ya teman-teman ya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, teman-teman. Ini kalian kan bekerja sama juga dengan yayasan apa? Syair Sahabat. Ya di sana. Kalian bertemu dengan anak-anak di sana penderita HIV dan AIDS. Masyarakat tentunya masih ada stigma, masyarakat luas kita mengenai penyakit tersebut, penyebaran tersebut dan lain-lain. Bisa cerita nggak kalian di sana? Sebenarnya semangat anak-anak di sana gimana sih? Apakah mereka semua bertemu kalian? Itu sama seperti anak-anak biasanya gitu, memiliki semangat sama atau seperti apa? Boleh, mau siapa? Jadi sebenarnya gini, karena si stigma itu sebenarnya ada dampaknya. Mereka pasti takut ketemu orang, jadi nggak percaya diri. Cuman mungkin dengan berjalannya waktu bisa mengikuti lagi kayak anak-anak biasanya. Cuman pas masuk orang baru ke hidupnya mereka mungkin itu lumayan sulit untuk kayak get along gitu. Karena mereka kurang percaya diri aja sih. Gitu. Makanya kita kalau kesana biasanya tuh bikin-bikin kayak yang bangun percaya diri untuk tampil, terus kayak mau jadi apa ke depannya, terus kalau misalnya mau gapai cita-cita tuh harus apa aja sih yang kayak gitu, harus jujur yang kayak gitu. Ada nggak pengalaman kamu yang menyentuh pada waktu kamu datang ke sana? Lebih ke semangatnya mereka sih untuk menampil ini. Kita bisa ngajarin nyanyi, ngajarin nari. Ada yang mereka belum bisa nari, belum luas gerakannya, tapi mereka mau usaha buat nampil penampilan mereka yang terbaik gitu. Itu kadang-kadang kayak semangat yang mereka sih, kayak ketika menyenangkan sesuatu yang mereka senangi itu kayak melihatnya sungguh-sungguh, kayak nari-nari itu jadi tersentuh gitu aja sih. Waktu kemarin gimana pengalaman, cerita dong pada itu kemarin. Waktu teater dan kemudian kalau kamu bertemu dengan anak-anak juga di sana, semakin tersentuh sih, apalagi aku jadi karakter yang punya penyakit HIV ini kan. Jadinya aku kayak ngelihat mereka pun
mereka seperti anak-anak seperti biasanya. Kayak mereka tuh, aku tanya juga, kamu mau jadi apa? Mereka punya mimpi sendiri yang kayak mereka mau jadi pilot, mereka mau jadi polisi. Ternyata kayak orang-orang seperti itu ada di sekitar kita. Kita harus aware kayak, ya pokoknya jangan ada diskriminasi ini karena anak-anak di luar sana punya kesempatan yang sama kayak kita. I see. Kita semua sebagai anak muda, begitu. Tentunya di sini diingatkan juga dengan datangnya Hari AIDS Internasional tentunya di sini. Apa sih yang perlu untuk dilakukan anak muda sekarang? Awareness seperti apa sih yang perlu untuk dibangun? Untuk bisa kembali, paling enggak ketika belum bisa mematahkan langsung stigma tersebut, tapi minimkan stigma tersebut. Apa? Silakan. Kalau menurut saya, anak muda kan powernya lumayan besar ya untuk sekarang. Mungkin bisa membantu informasi gitu loh, menyebarluaskan informasi. Kalau misalnya virus HIV itu tuh nggak bakalan ketular dengan berjabat tangan, kena keringat kayak gitu, nggak akan tertular. Atau mungkin menghirup satu ruangan, menghirup udara di satu ruangan itu kan nggak akan tertular. Itu sih yang harusnya dari langkah kecil itu dulu aja deh. Anak-anak muda udah mulai yang kayak nyebarin informasi tersebut. Mungkin menurut saya sih bisa sedikit lebih terkurang stigmanya. Kalau misalkan dari apa? Dari sosial media sendiri juga mereka kayak ikut menyebarkan informasi bagaimana cara penularannya itu sih yang kurangnya. Dan juga melalui cerita beda hak sama pun juga banyak teman-teman yang dulunya masih takut dengan stigma tersebut. Setelah mereka kenal dan ikut bersama kami itu jadi ikut support melawan dari stigma ini tersebut. Jadi ketika sebenarnya kita itu karena belum tahu, tapi ketika kita terjun langsung dalam melawan stigma tersebut, oh kita tahu ini kita salah banget di sini. Masih nggak sih kamu menemukan di sekeliling kita semua bahwa masih ada orang yang menganggap bahwa, aduh, jangan deket-deket deh, masih, aduh, gitu. Masih ada. Serius, cerita dong. Orang tua kita gitu, ya, gitu. Awal-awal pun juga masih seperti itu ya? Iya, gitu. Ngapain sih? Iya, ngapain sih ikut volunteer, ntar gimana. Sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya kayak ketika itu pun kayak kita membantu untuk melawan stigma tersebut, tapi masih ada stigma-stigma ini tuh di sekitar lingkungan kita gitu. How do you guys prove them wrong? Ya ngasih tau, kayak gitu orang tua, misalnya orang tua aku sama Arvan, dia yang kayak, kak hati-hati gini gitu. Cuman kan ya pasti dikasih tau lagi, ma itu tuh gak ketular gini. Cuman ya itu seudah dikasih taunya gimana sebenarnya virus itu nular, mereka pasti bakal ngerti dan pasti berlaku sih sama semua orang kalau menurut saya. Gitu. Kalau ketika udah melihat dan terjun langsung sih baru kerasa efek dari kitanya kayak, oh ini sesuatu yang salah, ini bukan seperti ini. Itu yang aku pengen tekankan, ketika jangan lebih baik ketika belum tahu, jangan terlalu gimana-gimana gitu, terlalu kayak gini begini begitu. Jadi kayak ketika udah terjun langsung, udah lihat langsung, udah cari tahu, yuk sama-sama kita lawan stigma tersebut. I see. Kamu nemukan gak di sekeliling kamu masih ada juga stigma-stigma seperti itu, Bim? Menurut aku, kalau di sosial media sih aku bisa liatnya. Orang-orang biasa komennya tuh kayak setiap terhadap suatu video tentang orang-orang yang melawan stigma terhadap HIV, malah di komennya kayak, jangan hati-hati, nanti kamu kena atau gimana. Padahal itulah pentingnya edukasi kan. Kita tuh harusnya harus ada edukasi dulu, kita cari tahu gimana sih supaya kita bisa ngelawan penyakit ini atau gimana, baru menurut aku itu sih caranya. Saya juga salah satunya kemarin gitu, ada yang komen macam-macam langsung saya blok, oke. Kemarin ya langsung. Tapi teman-teman, ini kan bisa dikatakan teater ini sudah cukup berhasil untuk bisa kemudian meningkatkan awareness orang menyatakan bahwa enggak ada yang salah, enggak ada yang berbeda di sini gitu ya. Tapi up next, apa sih kira-kira proyek dari kalian yang akan kalian kembangkan, kalian teruskan? Monggo, silakan. Setiap tahunnya, tahun depan sih bakal ada acara-acara juga seperti ini untuk meningkatkan awareness yang lain juga, nggak cuma HIV aja. Karena kita juga sendiri punya program-program ngajar juga. Pertama kita ada ke sekolah kami, itu sekolah khusus pemulung, kita ngajar di sana, ngajar edukasi mereka gimana cara percaya diri, disiplin, cara jujur. Dan kita juga ada ngajar ke Pulau Tidung, kita ngajar di sana, jadi fokus ke anak-anak, pendidikan anak-anak. Tapi di tahun ini garis besarnya juga di endingnya, kita khususkan ke ada anak dengan HIV AIDS untuk melawan stigma tersebut. Pokoknya kita melawan stigma-stigma yang ada di masyarakat luas ini sih. Dari langkah kecil kita di Cita Beda untuk kedepannya agar lebih baik gitu. Ada kepikiran nggak untuk bisa meluaskan itu jangkauannya ketika ini anak-anak begitu ya? Ini juga dengan menjadi ODA begitu. Ada nggak pikiran seperti itu? Kalau misalkan jangkauan sih kayaknya kita fokus ke anak-anak. Karena fokusnya itu sekali lagi kita tuh lebih fokus ke
pendidikan anak-anak yang terhambat karena diskriminasi orang-orang seperti itu. Menarik. Memang kita menemukan juga masih banyak juga ternyata kita ngobrol-ngobrol sekitaran juga pada anak-anak jika dari kecil dia semangatnya sudah dipatahkan, semangat sulit sekali untuk ke depannya. Iya, hancurnya lama. Betul sekali. Tapi gimana, apakah kalian ada program juga untuk membantu recovery mereka juga selain dengan cara tadi itu secara personal, ada nggak langkah-langkah lain untuk bisa membantu recovery itu? Recovery kayak lebih ke, setiap pengajaran kita kasih. Nih awalnya ada anak-anak malu-malu ketika pertama kali kita ngajar. Malu-malu masih belum kenal. Oke, kita ngajar yang kedua udah mulai deket-deket nih. Ketika ketiga tuh interaksi udah mulai enak. Apalagi untuk teater kemarin tuh anak-anaknya juga udah anak-anak yang deket sama kita. Udah mau nampil tuh, udah ngajar, udah ayo gerakannya 1, 2, 3, udah semangat. Kak ajarin lagi dong. Bahkan mereka juga ada, kak aku belum make up segala macam di make upin. Kak aku belum dicatok apa lagi segala macam dicatok kayak gitu. Itu kayak excited dan keseruan mereka tuh kayak ada dampak kayak bahagia banget, berbuat kebaikan tuh bakal dampak besar bagi mereka itu kayak besar banget buat kedepannya. Siapa tuh dari teaternya ini bisa diceritakan ke teman-temannya, jadi menambah rasa percaya dirinya dia juga di teman-temannya untuk orang lain juga. Gitu. Berarti mereka semua merasa diterima di situ. Iya. Teman-teman terima kasih ya sudah membantu mereka semua diterima di sana dan juga sebagai perwujudan nyata dari Hari International Awareness. Ya, terima kasih teman-teman sudah hadir di Selamat Pagi Indonesia pagi hari ini. Baik, kami masih akan kembali dengan informasi inspiratif lain, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.